Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Cak Mujib TV guys. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan, yaitu Zidane duet ngaji dengan Hafiz bikin adem. Jadi langsung saja, sebenarnya Zidane ini adalah seorang yang terkenal lewat nyanyinya, dan kita nggak tahu Zidane ini boleh ngaji atau tidak. Tapi setahu saya banyak sudah postingan di Instagram ketika Zidane itu melaungkan ayat suci Al-Quran, yaitu Jurnal Ar-Rahman. Jadi ini juga surat Ar-Rahman gitu kan, bersama Hafiz. Jadi langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Guys, buat bareng yuk surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Masyaallah. Udah suaranya bagus. 'Allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Allah. Guys, duet bareng yuk surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Allahu Akbar. Itulah Zidane tadi mengaji surah Ar-Rahman dan surat Ad-Duha guys. Dan kita coba lihat di sini ya komentar-komentar daripada netizen ya kan. Ah, Masya Allah, ini baru penyanyi yang berkah, suara merdu saat nyanyi juga saat ngaji. Semoga mudah rezeki dan dapat jodoh soleha, amin. Masya Allah Zidane okay banget bisa hafal Ar-Rahman, ngajinya mantul bikin haru. Subhanallah, sampai netes air mata dengar lantunan suara Abang Zidane. Masya Allah, Bang Zidane udah merdu nyanyinya, merdu pula ngajinya. Semoga sukses selalu. Banyak sekali komentar-komentar daripada netizen di sini. Gak cuma pinter nyanyi, ternyata ngaji juga gak kalah hebat. Sukses terus dan Mas Zidane. Betul guys, kita diberikan suara yang bagus, suara yang cantik. Meskipun suara kalian tidak cantik, tetap harus membaca Al-Quran. Waratilil Quran tertila, bertartil, berlagu-lagu dalam melantunkan surat Al-Quran. Nah, ayat-ayat Al-Quran ini kalau kita lantunkan dengan nada yang pas ya, dengan suara yang pas juga, maksudnya meskipun tidak bagus tapi makhrajul hurufnya bagus, maka akan terdengar bagus guys ya. Kalau baca Al-Quran jangan cepat-cepat. Nah, kebanyakan ya anak-anak muda yang biasa saya tengok juga ya kan, ketika ngaji buru-buru aja bawaannya. Nggak apa-apa satu ayat asalkan dihayati, dan juga bacanya itu enak ya, bacanya itu pelan-pelan, jangan sampai terburu-buru. Ada yang sampai baca itu kayak makhrajul hurufnya tidak diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim. Jadi jangan seperti itu. Kita harus bacanya itu alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi pelan-pelan merasuk ke dalam jiwa kita. Maksudnya kita menghayati dulu. Nah, kalau kita udah menghayati, orang lain pasti akan menghayatinya. Meskipun suara saya jelek gitu kan, tapi ketika makharijul huruf itu benar. Kita juga pernah belajar tentang makharijul huruf, dan itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan ketika kita belajar makharijul huruf. Itu selama 2 tahun. Iya 2 tahun, 1,5 sampai 2 tahun saya baru bisa sedikit memahami. Akan tetapi buat teman-teman sekalian yang baru belajar Al-Quran, tidak apa-apa, lanjutkan
sekian saja. Belajar Al-Quran ini sangat-sangat baik untuk kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian, khairukum man ta'allama Al-Quran, yang belajar Al-Quran, wa'allama, dan mengajarkannya. Jadi belajar Al-Quran itu suatu kewajiban bagi kita sebagai muslim, agar supaya kita tahu bahwasanya Al-Quran hudal linnas, ya, petunjuk bagi manusia. Jadi kalau kita nak petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Qur'an, fahami artinya. Dan kalau kita nak belajar lebih baik lagi, kita cari guru tafsir, cari guru-guru yang memang sudah faham daripada arti dan makna daripada Al-Qur'an itu sendiri. Oke guys, terima kasih sudah tengok video ini, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Nantikan video-video menarik lainnya tetap di channel Cak Mujib TV. Buat teman-teman sekalian yang mau request, langsung saja DM di Instagram saya di @cakmujib, dan juga teman-teman bisa request di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.